Pertanyaan yang keempat, di dalam prosesi menuju alam nirwana, menghadap Ida Sang Jang Widiwasa, mencapai alam muksa, di dalam agama saya diperintahkan untuk melakukan selamatan atau kirim doa 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak pisan, mendak pindu nyewu. Setelah saya masuk agama Islam, ayah bunda, di kalangan masyarakat Islam juga ada tradisi selamatan atau kirim doa 1 hari sampai 1000 hari. Di Solo apakah juga ada, ayah bunda? Di Solo apakah ada, ayah bunda? Ada. Oh, Bitar niku nggih wonten, Pak, tradisi niku berarti ketularan keng Solo neng ngoten. Tolong jawab dengan jujur, ya, kajian kita ilmiah. Maksudnya ilmiah, saya mengatakan dari Hindu, saya pun juga punya dasarnya. Anda mengatakan itu ajaran Islam, Anda pun juga harus menyiapkan dalil atau dasarnya. Apa yang dimaksud dalil? Dalil itu adalah ilmu Allah. Dalil itu adalah wahyu Allah. Barang siapa yang menolak ilmu dan wahyu Allah, berarti dia telah menolak Al-Quran. Surat Al-Azab, Allah telah berfirman, wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidak pantas disebut seorang laki-laki yang beriman, dan tidak pantas disebut wanita yang beriman, ketika Allah sudah memutuskan suatu perkara, dia mencari hukum selainnya. Tidak pantas disebut sebagai laki-laki beriman dan wanita yang beriman. Tolong jawab dengan jujur, ayah bunda. Anda sudah pernah menemukan dasarnya, ayah bunda? Anda sudah pernah menemukan dasarnya, ayah bunda? Kalau Anda belum pernah menemukan dasarnya, saya sudah tahu dasarnya. Akan saya beritahu kepada ayah bunda, namun dasarnya saya tidak menemukan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, saya menemukan di dalam kitab Weda, ayah bunda. Yang pertama di dalam kitab Mahanarayana Upanishad. Ini kitabnya, ayah bunda. Yang pertama. Yang kedua di dalam buku karya Ida Bedande Adi Suripto. Ini skenannya, ini buku aslinya. Ya, jadi kalau Anda nanti tidak terima dengan apa yang saya sampaikan, Anda jangan menggugat saya, gugatlah Profesor Dr. Adi Suripto. Di belakang ini ada nomor telepon beliau, silakan gugat beliau. Siapa beliau? Beliau adalah duta dari agama Hindu untuk negara Nepal, India, Vatikan, Roma. Beliau sekarang menjabat sebagai Sekretaris PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia. Anda baca dalam buku beliau, Selamatan Surtanah, Selamatan Geblak, hari pertama, nelung dino, mitung dino, matang puluh dino, nyatus dino, mendak pisan, mendak pindu, nyewu, itu berasal dari agama Hindu. Bahkan beliau dengan berani mengatakan nilai Hindu sangat kuat mempengaruhi budaya Jawa, yang maksudnya di dalam kandungan juga diatur dengan aturan agama Hindu, ada telonan, ada tingkepan. Di Solo ini apakah juga ada telonan tingkepan, ayah bunda? Loh, kok banyak kabeh sih? Ayo Ustaz bubaran ngajine, Ustaz. Loh, kok banyak? Sudah tahu dasarnya? Loh, kabeh ya durung lho jane. Di media Hindu. Jelas ayah bunda ya, bukan media Islam. Jelas media Hindu. Anda baca Filosofis Upacara Nyewu 1000 hari di Banyuwangi. Jelas kan? Media Hindu. Kalau Anda belum puas lagi, Anda buka kitab Samaweda halaman 373 ayat yang pertama. Anda buka Samaweda halaman ini kitabnya
Sama Weda halaman 373 ayat yang pertama. Ayatnya berbunyi pratiasmai pipisate kwekwean widise bahra arang kayamaya cikmi pratisada dueninara. Anda belum puas lagi, belum yakin, masih ngengkel, baca Samaweda Samhita buku 1 bagian 1 halaman 20. Purwacika Prataka Prataka Pramuridya Resi Barawajah Medan Titi Sudi Purumuti Tayurwantara Mawaida Dewata Agni Chandra Gayatri. Ayatnya Agna Ayahi Witai Grano Hamyaditai Nyutastasi Barnisi Agni. Sudah saya scan. Silakan Anda baca sendiri. Di situ dipaparkan dengan jelas ayah bunda bahwa lakukanlah pengorbanan kepada orang tuamu, lakukanlah kirim doa kepada orang tuamu di hari pertama, ketiga, ketujuh, 40, sanates mendak pisan mendak pindu nyewu. Jelas itu. Kalau Anda masih belum puas lagi, saya menulis buku disediakan di panitia kemungkinan di depan ya. Saya beri judul Mu'alaf Menggugat Selamatan. Saya paparkan tidak kurang 200 dalil ayah bunda. Tapi dari Weda semua. Saya paparkan itu di dalam buku tulisan saya. Ini sudah saya scan Bapak Ibu sekalian. Ini kitabnya Sama Weda. Ini rujukan-rujukan dalam bahasa kita adalah kitab tafsirnya.